Hey guys, what's up? Assalamualaikum, selamat datang ke Bob Perspective. Ramai di antara kita yang tak tahu dan tak nak mengaku kita adalah penagih. Okay guys, hari ni saya bukan nak buat review filem. Saya nak buat sesuatu yang memang lain yang saya tak pernah buat. Saya nak buat, bukan nak review sebenarnya. Saya nak bercerita mengenai konten daripada dokodrama yang diarahkan oleh Jeff Orlowski ni. Dan kenapa saya nak bercerita mengenai konten dia? Sebab benda ni sangat-sangat penting pada saya untuk korang tahu dan korang tonton. So saya sangat sarankan korang tonton. Kalau korang yang ada Netflix tu, korang boleh tonton The Social Dilemma. Sebuah dokodrama mengenai media sosial, mengenai manusia dan gadget, manusia di peradaban sekarang ni, macam mana kita berinteraksi dengan teknologi ni, dan apa sebenarnya yang terjadi yang kita tak sedar. Korang kena tengok, memang benda ni sangat-sangat berat sebenarnya, walaupun kita tak sedar dia adalah benda yang memakan kita sebenarnya. Saya nak cerita keseluruhan pun agak susah sebab bendanya kadang-kadang terlalu teknikal. Cuma saya boleh ceritakan beberapa bahagian yang saya ingat. Dan saya dah tengok dua kali pun dokodrama ni, dokumentari ni, sebab pengisian dia sangat-sangat penting. Macam ramai orang ingat kita ni adalah pengguna media-media sosial, bukan? Kita digelar pengguna macam Facebook, macam Twitter, Instagram. Kita adalah pengguna. Tapi sebenarnya, kita rasa kita guna benda tu dengan free tau. Sebenarnya kita bukan pengguna, tapi kita adalah produk tu sendiri. Orang-orang yang menggunakan platform-platform ni semua adalah produk. Media sosial ni dengan digabungkan dengan kita yang menggunakan ni menjadi satu produk yang digunakan oleh mereka yang run benda-benda ni. Kalau secara mudahnya, untuk advertise lah, untuk diorang dibayar oleh orang-orang yang iklankan apa-apalah yang orang iklan dekat diorang punya media sosial tu, kalau secara ringkasnya, secara kasarnya macam tu. Dan dokumentari ni, dokodrama ni, di dalamnya diorang ada interview beberapa tokoh yang bukan sebarangan orang. Yang kalau orang sebarangan mungkin kita boleh petikaikan apa yang dia cakap. Ini adalah orang-orang yang terlibat secara terus dengan Google, Facebook, Twitter, Instagram, semualah. Dan diorang ni pernah bekerja dekat company-company itu dan menjawat jawatan yang penting, yang memang tahulah selok-beloknya. Dan saya susah nak cerita terlalu banyak. Apa yang saya boleh katakan, benda ni adalah sihir. Melampau bunyi yang sihir, teknologi. Kita tak sedar kita sudah dipukau dengan benda-benda ni kan. Kita contoh scrolling, benda yang scroll tu kan, apa-apa saja kalau kita perasan media sosial, dia akan scroll, dia tak ada flip. Kenapa? And scroll tu dia memainkan peranan yang sangat penting untuk kita jadi addicted, kita jadi ketagih dengan benda-benda ni. Dia sama konsep dia dengan slot machine dekat Las Vegas tu, jackpot tu. Setiap kali tarik tu, orang tu mengharap sesuatu yang bagus untuk dia, dia benang ke apa. Sama kalau kita scroll, kita tahu sebenarnya dah tak ada apa pun kan. Kita just scroll, mungkin lepas tu kita akan nampak sesuatu yang best untuk kita. Kita kadang-kadang memang tak ada sebab pun, kita duduk, kita scroll. Saya sendiri, saya tak nafikan. Tapi kenapa yang saya sarankan sangat korang semua tengok, pasal The Social Dilemma ni bagi saya satu tamparan yang memang kuat dan memang bagi kesedaran tu lah dekat saya. Dan sekarang ni slowly lah saya cuba untuk
melawan. Sebab sebelum ni saya pun pernah cuba untuk, tapi saya bukanlah level yang betul-betul addicted sangat. Kalau tidak memang saya tak boleh buat kerja lah. Komik-komik saya pun tak siap. Tapi saya mengakulah saya terperangkap juga dengan permainan ni. Sebab kadang-kadang kita tak sedar tau, macam kita masuk balik dekat lubang tu, lubang yang sama. Walaupun kita dah cuba keluar mula-mula kan, tiba-tiba kita jalani hidup macam biasa, tiba-tiba tahu-tahu dah balik ke square one, benda yang sama kan. Apa yang merisaukan saya lagi adalah generasi-generasi yang akan datang. Oh, memang sangat merisaukan, terutama anak-anak saya. Saya bukanlah kita nak kata orang-orang yang buat social media ni, Facebook ni, intentionally memang nak buat benda tu jadi negatif tau. Kita pun tak tahu sebenarnya, mungkin niat dia tak macam tu, tapi benda tu akhirnya jadi seperti yang tak dirancang. Tapi benda-benda yang dia nak buat kita terus engage dengan media sosial ni, itu memang diorang nak buat. Itu memang diorang tak nafikan lah, memang diorang nak buat benda tu. Yang itu yang kadang-kadang kita dapat notification, kita dapat macam-macam lah. Diorang nak kita terus engage dengan media sosial ni. Macam baru-baru ni, saya tak tahu orang lain dapat ke tak benda ni. Dekat Facebook, saya dapat notification orang lain komen kepada post orang lain yang memang tak ada kena-mengena dengan saya. Pasal saya dapat notification ni kan, agaknya mungkin sebab saya dah lama tak buka ke apa, dan tak ada apa-apa notification untuk saya, diorang buat macam tu. Mungkin. Dan antara benda yang saya rasa macam menakutkan adalah setiap pada kita ni, feed kita, apa yang kita nampak setiap hari tu, dikustomkan untuk kita saja, dengan apa yang kita suka, dengan apa yang mungkin kita akan suka. Setiap individu yang menggunakan Facebook atau segala macam ni, kita ni dah dikaji, kita ni dah diperhatikan apa yang kita suka buat. Time ni apa kita suka buat, apa yang suka kita klik. Kalau YouTube, apa yang tu yang suggestion tu selalu keluar kena dengan kita. So dia dah tahu kita punya behavior, dia dah kaji semua. So benda tu agak scary. Dan kadang-kadang kita tengok kan, macam kita nak tengok orang lain, dia bercakap tentang sesuatu benda yang contoh fake news lah, dia bercerita mengenai fake news dan dia entam kau-kau kan. Tapi dekat feed kita, kita nampak yang fake news tu, kemudian tu disusuli ada pula dengan penerangan sebenar. Kenapa yang tadi tu adalah fake news sebenarnya, sebenarnya beritanya macam ni. Tapi kita terfikir, kenapa dia tak tahu kan benda ni? Dan itu sebenarnya adalah sebab kita nampak, dia tak nampak benda tu. Apa yang kita nampak, orang lain belum tentu nampak. Jadi benda-benda tu, itu yang jadi ramai agresif yang netizen ni, yang kadang-kadang saya pun tak tahu kenapa diorang ni perangai macam tu sekali. Macam bagi komen tu rasa macam memang tak ada perasaan tu lah kan. Macam kau komen pada orang yang kau tak kenal, dan lepas tu kau punya komen tu memang savage gila, memang ganas gila kan. Macam benda tu kau takkan buat pun kalau kau jumpa dia depan-depan. Faham tak benda ni? Dia menjadi sesuatu yang sangat negatif. Itu antara benda-benda negatif yang terjadi dengan benda ni. Macam saya kata tadi, mungkin diorang tak, intention diorang bukan nak buat benda ni jadi macam ni. Satu contoh yang button like kan. Button like diorang buat mula-mula adalah untuk benda baik, untuk kira bagi motivasi ke, macam bagi orang rasa happy. Kalau kita like kan, kalau kita dapat like ke apa, dia akan bagi rasa happy. Tapi sebaliknya, yang diorang tak tahu benda yang buruk akan terjadi adalah bila seseorang tu, dia buat sesuatu, dia post gambar ke, dia tak dapat like seperti yang dia nak, dia jadi kemurungan. Dan lagi teruk, bukan pasal like lah, lagi teruk macam depression mengenai cyber bully ke apa, kalau orang up gambar apa-apa dia diejek, body shaming pun semua.
ada yang ramai yang bunuh diri. Remaja. Memang remaja banyak yang dilaporkan bunuh diri daripada tekanan-tekanan benda-benda daripada social media ni lah. Jadi benda ni kan, bukanlah kita nak kata, bukan nak kata alah, benda ni kau kena pandai guna lah kan. Kau pandai guna okey je. Macam pisau, kalau kau bagi dekat tukang masak, dia buat guna untuk masak, potong ayam, potong ikan. Kau bagi pada orang yang salah, dia akan bunuh orang, akan merompak orang. Tapi benda macam ni, macam saya kata tadi, kita tak pasan, kita terjebak. Dan kita tak pasan, berjam-jam habis masa kita untuk benda yang tak perlu pun sebenarnya. Dan tak penting pun. Macam kita selalu keep on check kalau Facebook apa. Sebenarnya tak ada apa-apa benda penting pun untuk kita. Tapi kita sibuk juga nak tengok. Kalau kita tak boleh ada masa lapang sikit, ada relax sikit je, atau kita tengah tunggu apa-apa ke, kita mesti nak. Apa yang saya perasan, benda ni kepada saya sendiri, dia telah menurunkan saya punya level of creativity tau. Sebab saya tak ada masa yang free dan saya berimajinasi atau berfikir sesuatu yang kreatif. Macam dulu zaman-zaman tahun 2000 bawah 2015 ke macam tu, saya tak macam tu. Sebab zaman tu internet dekat rumah pun masih internet yang belum power lah. Sekarang ni dah ada internet yang speed yang tinggi. Lepas tu unlimited. Dulu saya dekat rumah pun pakai internet yang ada kuota, tak limited. So nak tengok YouTube pun berkira. So masa tu saya perasan saya banyak masa yang saya gunakan untuk buat benda lain tau. Korang bayanglah, kalau korang ada masa je, korang akan tengok scroll apa-apa kan. Bila masa yang korang berfikir, bila masa yang korang berkreatif. Saya, ya, itu antara lah yang saya punya personal experience lah. Dan saya tengok budak-budak zaman sekarang pun lebih pasif, lebih kurang agresif. Dia ada yang baiknya lah. Bila dia jadi tak agresif, saya tengok budaya gangsterism kat sekolah pun dah tak ada. Saya tak ada dengar dah lagi. Mungkin adalah segelintir di kawasan-kawasan tertentu. Tapi zaman saya dulu memang gangsterism memang sangat tinggi. Dan budak-budak sekarang dia lebih sibuk pada gadget dan diorang tak ada terdedah kepada benda-benda macam tu. Itu mungkin lah kalau ada kebaikannya itulah. Bukanlah kata tak ada kebaikan. Banyak je kebaikan. Kita nak dapat news senang, kita nak dapat info senang. Tapi benda yang dia buat kita terus engage tu, yang masa kita terbuang, even tenaga kita pun terbuang. Kadang-kadang kita rasa penat kan, lepas buat scroll pun semua tu, benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kita pun, lepas tu kita rasa penat. Energi kita, kita salurkan pada benda yang tak perlu. So beberapa hari ni saya cuba kan, saya cuba untuk kurang, memang kurang. Dan saya rasa lebih relax. Dan saya rasa kreativiti tu mula datang balik. Dan saya dekat, saya tak boleh nak delete social media saya semua. Pada saya benda tu terlalu drastic, unrealistic lah untuk saya buat masa sekarang. Cuma saya boleh delete dekat handphone saya. Handphone saya punya apps, Facebook, saya ada pun Facebook dan Instagram dengan YouTube. YouTube saya tak delete lah sebab YouTube saya tak ada aktif pun. Saya upload video, dah saya tak ada selalu tengok. Dan so berkesan saya dah kurang lah. Dan saya, apa yang saya fikir, aku nak tengok pun bukan ada apa-apa untuk aku kan? Benda tu tak penting. Saya rasa tak ada apa yang penting untuk aku. Kalau saya check pun WhatsApp. WhatsApp ni saya check juga sebab kadang-kadang ada kita punya contact klien ke apa kan, semua through WhatsApp. Tapi kalau dekat PC saya, saya masih ada Facebook, masih ada ni lah semualah. Cuma Instagram tu, kalau saya nak tengok, saya pergi browse lah. Saya pergi Google, type Instagram, saya tengok dekat situ kalau saya perlu. Kadang-kadang saya perasan ada level orang yang terlalu taksub dengan benda ni, sampai dia punya tak boleh nak berenggang dengan handphone tu atau media sosial ni.
even dekat khutbah Jumaat pun masih lagi dok tengok handphone. Bukan tak boleh, boleh guna, tapi cubalah untuk macam yang saya kata tadi, kurangkan, cuba guna untuk benda-benda yang penting. Sebabnya social media ni sebenarnya adalah untuk benda-benda, kalau kita mula-mula nak guna dulu, saya rasa, kalau saya lah, saya nak guna untuk benda-benda sampingan je. Tapi benda tu dah take over hidup kita sekarang ni. Dah itu pula jadi keutamaan. Apa lagi tips yang boleh saya bagi kalau korang cuba nak keluar daripada addicted ini, ketagihan ini? Pertama, korang silentkan notification. Jangan ada notification yang bunyi-bunyi tu. Sebab notification tu memang mengundang korang akan angkat handphone dan tengok. Korang takkan boleh tahan punya kalau ada notification nak. Tak nak tengok lah. Kau mesti nak tengok punya, kan? Lepas tu lagi satu, apa-apa suggestion atau video, kalau korang buka YouTube atau apa-apa Facebook apa, ada diorang recommend video-video ke apa kan, recommendation untuk korang, korang just ignore. Korang buat pilihan apa yang korang nak tengok. Korang jangan tengok apa yang orang cadangkan kepada korang. Maksudnya apa yang platform tu cadangkan kepada korang. So korang control. Kalau korang klik aja apa yang dicadangkan, korang akan ambil masa dekat situ. Dan pergi YouTube, korang tengok apa yang korang nak tengok. Korang type, korang tengok. Dan kalau korang nak tips lagi, sebenarnya korang boleh je pergi dekat YouTube dan type, cari tips-tips untuk korang keluar daripada ketagihan ni. Mungkin ada yang tak mengaku lah yang korang ni ketagih dengan benda-benda macam ni. Well, apa yang saya boleh buat kalau korang hidup dalam penafian. Okay. Dan ya, saya pun tak tahu saya boleh berjaya ke tak. Setakat hari ini saya rasa adalah improvement. Saya tak tahu akan datang tiba-tiba kalau saya terjebak balik, saya tak perasan ke apa kan. Na'udzubillah min zalik. Saya betul-betul kali ini memang saya tak nak lah kalau boleh. Sebab saya merindukan idea-idea kreatif. Sebab saya seorang yang dulu sangat suka buat short film apa semua. Tapi saya baru perasan yang sekarang ni, saya nak dapat idea untuk short film punyalah susah. Saya nak dapat. Tapi Alhamdulillah lah, saya sebagai komik artis, idea untuk komik tu masih ada lagi. Alhamdulillah. Saya pun buat komik pun komik-komik humor, komik-komik untuk remaja. So saya rasa tak ada memerlukan penceritaan yang terlalu berat ke apa kan. Alhamdulillah boleh lagi. Dan okay guys, sampai sini saja dulu. Bukan niat saya nak mengajar ke apa, saya nak kongsi je. Saya rasa benda ni sangat penting untuk kita dan generasi yang akan datang. Memang sangat penting. Korang kena tengok. Kalau korang dengar saya cakap, mungkin macam poyo lah Mamat ni kan, macam bagus-bagus. Okay, korang tak payah dengar saya cakap, korang boleh pergi tengok terus dekat Netflix, The Social Dilemma. Tolong tengok. Okay guys, jangan lupa subscribe saya, Perspektif. Terima kasih. Assalamualaikum. Peace out.